السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Pengerusi Saudara Hayazi yang saya kenal dah lama, daripada 10-11 tahun lepas, ha? Tapi dia masih sama. Yang dikasihi Encik Zaki Mustafa selaku bos RTM Perlis, Puan Zura Abdul Ghani, ada Abdul Ghani ya? Ghani saya, Zura Ghani, Presiden Persatuan Veteran RTM. Veteran tu sebut slow sikit. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila nak menceritakan tentang sumbangan di akhir usia ni, saya ingin ceritakan perkara-perkara yang basic yang tuan-tuan semua tahu, tapi saya remind diri saya dan tuan-tuan dan perempuan juga. Kita ni Tuhan namakan dalam Quran insan. Tu hari Jumaat kita baca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Maka insan kita ni. Insan ni cerita kita ialah kita dilahirkan di dunia ni dan kemudian kita mesti mati, mesti mati. Walaupun nampaknya macam kehidupan di dunia ini ada banyak cerita-cerita tentang kita yang berbeda-beda, tapi sebenarnya story ending kita adalah sama. Sama saja. Iaitu kita mesti mati. Walaupun ada orang ada pangkat besar, pangkat kecil, putih, hitam, gelap sikit, handsome, kurang handsome, tapi tugasan dia sama. Tugasan itu, walaupun apa orang sebut, ya ni bertugas sebagai ini, sebagai ini, tapi tugasan kita sama. Iaitu tugasan kita mengutip sebanyak mungkin pahala, mengurangkan dosa. Itu je tugasnya. Walaupun dia nama menteri ke, dia nama kuli ke, tugasan dia yang tu ya. Dan Allah Azza wa Jal dalam memberikan tugas ini adil, tidak membeza-bezakan. Hatta keturunan Nabi dengan bukan keturunan Nabi pun Tuhan tak bezakan. Maka tak mustahil orang yang kelihatan rendah di dunia ini, tak dipandang oleh manusia, mulia di sisi Tuhan. Dan tak mustahil orang yang diangkat namanya, dipuja, dianggap bagus dan seumpamanya, panggillah apa-apa pun, sahibus samahah ke apa ke, mungkin hina di sisi Tuhan. Tak mustahil. Kehidupan ajaib. Kehidupan ni. Sebab itu saya selalu sebut, bila ada Dewan Bahasa jemput saya mengulas tentang novel, saya kata kehidupan bukan seperti novel. Novel ia ditulis oleh manusia. Manusia itu yang melakarkan watak, menwujudkan watak, mengangkat satu watak, menurunkan satu watak. Kadang-kadang kita lihat sedih, kenapalah ending dia macam tu. Tapi itulah semua kerja manusia yang kadang-kala bukan dia bersalah, seakan macam ingin menjadi Tuhan dalam membentuk watak.
Kehidupan tidak begitu. Allah mengetahui kehidupan. Fulan, kita mungkin mengetahui yang zahir. Pada yang zahir itulah kita ulas kesedihan kita, sokongan kita atau seumpamanya. Tapi Allah mengetahui yang batin. Apa di sebalik yang kita lihat diketahui oleh Tuhan. Maka sebab itu kita lihat apabila kita membaca nas-nas agama, kita mungkin kadang-kadang tertanya-tanya. Bagaimana ada orang yang alim dimasukkan ke dalam neraka, dihukum sebagai anjing dalam Quran? Bagaimana ada pelacur yang hanya memberi minum kepada anjing dimasukkan dalam syurga? Kerana kita menilai pada perbuatan, Allah menilai pada apa yang tersimpan dalam dada manusia. Maka sebab itu, bab menilai manusia itu bukan urusan kita. Agama hanya menyuruh kita memberitahu hukum hakam Tuhan. Ini adalah perkara yang perlu kita faham supaya kita tidak rasa aku ni dulu kerja ni je, biasa-biasa je. Itu bukan satu. Itu adalah urusan manusia dalam hidup ni tak nak cari makan. Tugas hakiki kita datang ke dunia ni, buat sebanyak mungkin pahala, kurangkan dosa. Dan balik kepada Allah bawa apa yang telah kita buat. Kalau kita faham asas itu, walaupun kita dah tahu, tapi kita, we need to be reminded. Kita perlu untuk diingati. Sebab itu dinamakan dengan tazkirah, kita ingatkan. Maka manusia mungkin mencapai apa saja pencapaian dia. Ini juga selalu saya sebut dalam tazkirah untuk ingat diri saya. Saya kata manusia yang hebat ni dalam dunia ni, Nabi Yusuf alaihi salam. Dia anak Nabi, cucu Nabi. Semua hak kat atas tu sakan belakang lah. Handsome pula kan. Orang ni handsome ni kan, hebat lah. Budak Melayu tengok artis Korea BTS buat pening kepala kan. BTS boy tengok pun menangis dah. Kita pun ikut kan. Tengok lelaki handsome balik duk fikir kan. Nabi Yusuf Allah bagi handsome. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Bila tengok perempuan-perempuan tu, tengok rupa terpotonglah jari. Ada orang tanya satu orang alim kan, pasal apa kau habiskan hayat kau dengan menuntut ilmu? Rugi, habis nikmat di hidup ni. Dia kata taqti'ul yad la ibrata lahu, bil ladzatin ila nazri alwajhi Yusuf. Dia kata potong jari ni tak ada apa makna dibandingkan kelazatan melihat wajah Yusuf. Dan kita orang kita nikmat satu benda sampai kita terlupa kerana kita asyik benda tu. Macam kita kerja juga, pi balik orang tahu hang ni kuat tu. Tapi pasal kita minat benda tu, kita suka kelazatan itu. Nabi Yusuf, sampai saya cerita Nabi Yusuf handsome, kemudian dah lah handsome, tak apalah, lalui ujian dalam hidup dia, dapat jadi kerajaan, berkuasa. Raja, handsome, berkuasa, dilindungi oleh Tuhan, Nabi lagi, Rasul lagi. Apa lagi ni'mat? Tapi Nabi Yusuf AS pada akhir hayat dia, bukan, pada penghujung setelah dia menguasai kerajaan, mentakwilkan mimpi. Kata Nabi Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض
anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Baca dalam surah Yusuf. Wahai Tuhanku, kau telah berikan kepada aku daripada kerajaan, dan kau ajar aku untuk mengetahui makna di sebalik tafsiran mimpi. Pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Matikalah aku sebagai orang Islam dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, dia dah capai semua, tapi akhirnya yang dia perlukan itu mati sebagai Muslim, masuk di kalangan orang saleh. Apa kerjaya kita dalam dunia hebat pun kalau mati tidak Muslim dan tidak bersama dengan orang yang saleh yang Allah redha, tak ada kejayaan dalam hidup ni. Selagi kita boleh bernafas dan melihat, memikir dan mendengar, kemudian berusaha untuk jadi orang Muslim yang baik dan mati dan dimasukkan di kalangan orang saleh, misi kita masih lagi belum ditentukan berjaya ataupun gagal. Walaupunlah pencen 20 tahun. Ini hakikat kepada kehidupan. Kemuncak. Sebab tu dunia ni ada orang kadang-kadang saya selalu sebut dia habis cita-cita. Aku ni nak cita-cita apa dah, pencen dah. Tak ada apa dah tinggal. Duk tunggu mengen cucu eh. Cita-cita kita dalam hidup ni yang tertinggi ialah cita-cita kita untuk berada dalam syurga. Selagi cita-cita itu belum dipenuhi, perjuangan kita belum berakhir. Dan menariknya, untuk cita-cita syurga tu kadang-kadang last minute dia boleh masuk. Ada orang dulu jahat, kemudian beriman dengan Nabi, masuk perang mati, yang last tu tak ada buat yang lain, yang last masuk syurga rahmat Tuhan. Tapi Allah Azza wa Jal dengan rahmatnya dia jadikan peluang ini yang luas kepada kita semua. Lagi tak mati, buat pencen dah. Betul, aku ni pencen lama dah, kawan-kawan pakai pi dah seorang-seorang. Tapi cita-cita kita belum berakhir. Yang pergi membawa cita-citanya. Bila mati dan masuk syurga, dialah orang berjaya. Orang kata dia ni berjaya besar, tengoklah dia punya kerja, berapa semua anugerah dia dapat. Itu hak kita bagi ya. Kejayaan yang sebenar, mati masuk syurga. Lagi itu tak berlaku, kita tak boleh kata saya dah habis dah cita-cita dan tamat dah segala hasrat. Saya akan buka ruang, tapi saya nak sebut satu lagi. Hai Aziz nak tadi. Aziz, telefon ni tadi. Duk call saya. Okey. Dalam Quran, sebelum tu, dalam hadis, Nabi dia minta jauh daripada banyak benda. Nabi ni banyaklah benda. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min arzalil umur. Antara doa Nabi dalam hadis Tirmizi, minta jauh daripada bakhil, kedekut. Kedekut ni pun kena minta jauh. Kadang-kadang lagi tua lagi kedekut. Padahal bukan nak guna banyak pun. Nabi minta jauh. Kedekutlah dia ni. Kemudian minal jubni, Nabi minta jauh daripada penakut. Penakut ni satu hal, satu orang yang tak berani buat benda yang benar kadang-kadang. Kemudian Nabi minta jauh daripada tua yang melampau. Ini kita minta jauh. Tua sampai tak ketahuan. Kan? Ada juga di Malaysia ni kadang-kadang orang tua pun sakan juga. Itu cerita lain lah kan.
Tapi tua yang tak ketahuan Allah, sampai fikir tak boleh lah. Anak cucu pun jadi susah. Nabi minta jauh daripada keadaan. Sejuk lah. Dia boleh sejuk. Dah hujan-hujan ni. Allah tak kedekan hari ni, kita doa dalam khutbah minta hujan. Lepas jam, setengah jam, hujan turun. Alhamdulillah. Minggu, dua, tiga minggu lepas doa di Perlis ni, dalam khutbah minta hujan. Sehari kemudian hujan turun. Mungkin kerana ramai-ramai jemaah tu, adalah orang yang Tuhan mustajabkan doa dia. Ada orang Tuhan mustajabkan doa dia. Okey. Saya nak sebut satu hal. Balik pada insan tadi, sekejap kita buka soal jawab. Allah kata wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Ni kita balik ingat diri kita anak, bila ada anak-anak kita fikir kan. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami pesan kepada manusia supaya buat baik kepada dua ibu bapa. Ihsan. Ihsan ni dia bukan setakat ni mak ni makan ni. Tapi ihsan ni dia jaga, dia bukan setakat bagi hak, wajib menghiasi lebih pada itu. Sebab tu Quran kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuhan perintah adil dan ihsan. Adil ni isteri kita, saya sebut contohlah, isteri kita bagi baju kat dia, bagi makan, bagi pakai keperluan, tu adil lah, hak suami, tanggungjawab suami nak bagi. Lepas tu cuti-cuti, isteri kita abang ni lah kita pergi berjalan, makan angin. Hai, tak termasuk dalam tanggungjawab suami, kan tahu tak? Tapi tanya ustaz mana, bukan termasuk tu. Walaupun tak termasuk, tapi kalau kita bawa juga, dia panggil ihsan. Dia macam anak kita jugalah. Bagi pakai, makan, pakai, tapi kita kadang-kadang bagi hak lebih. Hak lebih tu ihsan lah. Okay. Allah perintah supaya kita buat ihsan kepada ibu bapa. Allah kata hamalat hukurha wa wada'at hukurha. Mengandung dalam keadaan susah, melahirkan anak juga dalam keadaan susah. Kurha ni baik. Macam-macam lah kan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung, menyusu 30 bulan. Menyusu ni berapa lama? Haulainin kamilain. 2 tahun. 2 tahun berapa lama? 24 bulan. Jadi mengandung berapa lama? 9 bulan. Tapi Quran kata mengandung dan menyusu 30 bulan. Kalau menyusu 24 bulan, mengandung tinggal tinggal berapa? 30 tolak 24. Ha? Tinggal 6. Maksudnya sekurang-kurangnya tempoh mengandung 6 bulan ke atas lah. Maksudnya kalau ada orang 6 bulan ke atas, dia tak boleh ditohmah. Dia tak boleh ditohmah. Okey, tak apa. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddah. Sehinggalah insan tadi balagha ashuddah. Membesar sampai kepada umur matang. Umur matang ni berapa? Ha? Tuan-tuan diingat-ingat mula jadi matang sikit ni berapa? Dah ada tua kan. Ha? Agak orang kata agak jernih sikit lah. Ha? Berapa matang? Tahu tu tak apa lah. Matang, fikir pun betul sikit. Kan? Adolf Hitler. Nama je buku dia kan? Apa buku dia? Mein Kampf. Dia kata kalau nak terlibat dengan politik umur 38 kata sagi menyesai apa yang kita sebut bawah. Itu jemana kat Malaysia dia tak menyesai. Tadi pagi dia sebut lain, tengah hari dia sebut lain, petang sebut lain. Dua hari empat kenyataan yang berbeza. Punya gila di politik Malaysia. Okey. Tak apa. Hatta idza balagha ashuddah. Sehingga apabila satu orang tu sampai pada umur matang, let's say lah ulama tak duk bincang, buahlah 30.
30 tu agak mula fikir nak simbang sikit kot lah. Wa balagha 40 sana, dan sampai umur 40. Sebab tu orang bila sampai 40 ni dia fikir dia lain. Anak kita cuba tengok. Kalau 40 tu duk lu gimana? Dia kata ah tu kacau tu. Wa balagha 40 sana, sampai umur 40. Tuhan kita bila sampai 40 buat manusia buat apa? Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kita ambil satu-satu. Ni surah Al-Ahqaf ayat 15. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Bila dia sampai umur 40, dia kata, wahai Tuhan, kurniakanlah padaku supaya aku boleh bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Ni doa dia yang pertama. Ada lagi ni. Saya nak urai satu-satu. Sampai 40 ni maksud sampai tua lah. Umur dah nak. Ni tuan-tuan dah lebih lah ni. Saya nampak ni macam 41, 42 ni. Saya pun nak habis dah 40 ni. Betul? Nak habis. Itu baru rasa masuk 40. Tengok-tengok eh. Nak menghujung 40 lah. Okey. Apabila sampai 40, yang ni sampai umur 40 kalau lagi atas lagi patutlah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhan, tolong bagi ke aku tahu bersyukur nikmat yang kau berikan. Hadirin dan hadirat tuan-tuan sekalian, kenikmatan hidup ini apabila kita tahu syukur pada Allah, dan keresahan itu apabila kita tidak boleh bersyukur kepadanya. Syukur adalah satu nikmat. Dan Allah tak mengazabkan hamba-hambanya yang bersyukur. Dia beritahu, wa qalilun min ibadiyash syakur, sikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Nak sebut syukur di mulut senang, nak menyanyi pun boleh syukur, syukur boleh menyanyi. Tapi untuk satu manusia terasa dalamnya, dalam diri dia, Tuhan, aku terima kasih sangat, aku syukur sangat apa yang kau bagi. Untuk sampai ke dalam lubuk jiwa dia, dengan penuh jiwanya sebagai seorang hamba, dalamnya rasa syukur kadang-kadang tak dicapai oleh ramai manusia. Walaupun kita duduk sembang dia, aku ni syukurlah macam ni pun, tapi dia tidak mencapai makam syukur. Sebab itu Tuhan ni, Allah, dia mahu dalam hidup ni hamba-hamba dia mengaku keagungan dia untuk dia menerima hajat. Tuan-tuan semua hafal, saya pun nak mengajak merata Sayyidul Istighfar kan, penghulu kepada istighfar. Dalam tu kita kata apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Aku mengaku, ya Allah, nikmat kau padaku. Aku mengaku, ya Allah, dosaku, tolonglah ampun aku. Hamba, makam kehambaan dan syukur. Dalam hadis Muslim, Aisyah kata, malam-malam cari Nabi tak jumpa. Nabi tidur gelap. Rumah Nabi bukan macam kita, lampu, rabah. Sila, salam, sila Datuk Seri. Datuk Seri ni dulu zaman Datuk Seri RTM, tiap-tiap minggu. Okey, tak apa, sila. Balik kepada, saya sebut apa tadi? Syukur.
Aisyah radhiyallahu anha, dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah malam, tak ada. Dan ini pun saya nak pesan diri saya dan tuan-tuan juga sebelum tu. Ni pada usia macam ni kan. Tuan-tuan boleh mencuba segala nikmat, pujian orang ke, makanan ke, apa ke. Tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada nikmat bangun solat di tengah malam, di penghujung malam. Tahajud. Bersendirian bersama dengan Allah. Berdoa, mengadu, merayu, merintih kepadanya. Allah ni, dia tahu hamba dia buat salah. Tapi dia mahu hamba dia mengaku. Dia mahu hamba dia minta, mengiktiraf kebesaran dia. Sebab dia mutakabbir. Dia maha dengan kesombongannya. Dia kata, qali wa qalilun min ibadiyya syakur, sikit hambaku yang bersyukur. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia bangun. Faqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhatal laila, ku cari Nabi tak jumpa. Raba-raba Nabi, tengok Nabi sujud, kaki dia terpacak. Kan bila sujud kan kedua kaki kita qadamai mansubata, kedua kaki terpacak. Aisyah dengar Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redhamu daripada murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan keafiatanmu daripada hukumanmu. Wa bika minka. Aku berlindung denganmu dari tindakanmu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Tak dapatlah aku ini nak menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Indah doa Nabi. Kita sebanyak mana kita mengungkapkan perkataan, tidaklah dapat kita memuji Tuhan dengan yang selayaknya. Kata Nabi, la uhsisana an 'alaika. Tak dapat aku ini menghitung pujian kepadamu. Engkau itu seperti yang engkau puji dirimu. Sebab itu, tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, syukur, memahami makna syukur pada jiwa yang dalam. Sehingga alhamdulillah syukur. Tengok ada satu ceramah saya, mungkin yang diorang rakam, cerita tentang Abu Qilabah, bagaimana Allah uji, tapi syukur. Saya selalu sebut yang Hamka kata, sebenarnya apa yang ada ini harapan kita. Kita selalu protes yang tak ada. Yang ada harapan kita. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh ini semua, harapan kita. Tempat ramai orang pergi hospital bayar berpuluh ribu kerana nak boleh berjalan. Kan? Apabila manusia, hatta idza balagha ashuddah, apabila insan sampai umur 40, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhan, kurniakan aku agar aku dapat bersyukur pada nikmat yang kau beri padaku. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kena minta kat Tuhan supaya kita boleh bersyukur. Kena ramai orang kata, "Hang ni syukurlah sikit." Kita cerita kat orang. Kadang-kadang nak suruh kita orang terima kasih kat kita, kan? "Hang ni tak reti bersyukurlah." Kita kata kat orang. Tapi sebenarnya syukur berada dalam jiwa kita. Sebab tu Allah kata, wala in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, aku tambah kepada kamu. Kita baca senang. Kerana semua orang nak, aku ni walaupun hang tengok macam ni aku syukurlah Datuk. Nak sebut tu ramai orang boleh sebut. Tapi berapa ramai orang yang sebut yang sama, tapi di dalam jiwa dia, dia protes Tuhan. Dia tak sebut di mulut, tapi dia kata, tak patut Tuhan buat agak kunci ni. Dia tak kata, tapi macam tu seakan-akan dalam jiwa dia. Sebab tu bila manusia syukur, saya nak cerita pasal syukur ni sekejap. Kerana Allah ajak bila umur 40 kata ni, nak doa ni dia ada tambahan sekejap, kan? Sebab tu Nabi suruh buat apa? Pagi-pagi
Nabi kita siapa yang bagi-bagi kata Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika la falakal hamdu wa lakal syukr qad adda syukra yawmi. Nabi kata siapa-siapa yang bagi Allahumma ma asbah, ya Allah, apa-apa yang ku pagi-pagi di segala nikmat dengan siapa-siapa semuanya daripada engkau, daripada engkau semata-mata. Fa minka wahdaka, tak ada sekutu bagimu. Kita pagi-pagi aku, ya Allah, syukur ya Allah. Pertama, tadi minta bila dah umur lah, minta apa? Syukur. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayi, kepada kedua ibu bapa kita, terutama kita ibu bapa kita yang telah muslim. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal dengan amalan soleh yang engkau redha. Lepas syukur, minta amal, amal soleh. Tadi saya sebutlah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Last sekali dia minta masuk di kalangan orang yang soleh. Setelah segala pencapaiannya, tak ada lebih daripada makna jadi orang soleh. Sebab tu kita bila ada anak, harapan kita bila pegang anak kita, semoga dia jadi anak yang soleh. Sebagai dia jadi insan yang soleh. Kita sendiri tuan-tuan, bila bangun tengah malam doa, doalah ya Allah, jadikanlah aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Orang soleh ni bukan kena duit banyak, kau cakap pandai, kena jadi mufti, kau kena jadi ustaz. Mufti belum tentu soleh. Saya yang cerita pasal soleh ni belum tentu soleh. Soleh. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, minta supaya aku boleh beramal soleh. Tuan-tuan, amal soleh ni kita kena minta ke Allah. Kalau Allah tak bagi, cerita kita semayang tahajud tadi kan, cerita fadilat tahajud dan kelebihan ni Allah indah. Tapi tak ramai orang boleh bangun. Dia bangun dah, dia tidak balik. Bola dia boleh bangun, cerita lain dia boleh bangun, tak semayang dia bangun. Bangun, kadang-kadang orang kita kata doa, dia angkat tangan doa pada Allah, tapi Allah tidak menghadirkan perasaan doa dalam diri dia. Tahan doa lah pada Allah. Dia angkat tangan dia doa, dia tak rasa. Orang biasa kita kata dia tak ada feeling, tak ada feel. Dia tak rasa khusyuk. Sebab tu kena minta pada Allah. Dia sedekah, dia tak boleh dapat dalamnya. Tuan-tuan, sedekah ni kalau kita ikhlas, kita bagi, kita akan terasa besarnya maknanya dalam jiwa kita. Dia boleh buat. Dia pergi masjid, dia semayang, dia jadi itu imam, dia jadi mufti, dia jadi apa-apa. Tapi tidak hadir ibadat itu dalam diri dia. Macam kita pergi semayang, kata Assalamualaikum, habis dengan tu. Bukan semayang, semayang penting. Wajib kita salat. Tapi sebab tu tak sama antara semua orang yang duduk dalam saf tu. Walaupun semayang Isya tadi 4 rakaat, tapi bahala tak sama dengan kadar dekatnya dia dengan Allah dan dengan kadar ikhlas dan khusyuknya dia kepada Allah. Pada usia ini tuan-tuan, minta supaya Allah kurnia pada kita amalan soleh. Dia ke arah nak buat yang soleh. Kadang-kadang orang nak buat amalan soleh, dia tak mai keadaan tu, dia tak apa mau menjadi kat dia. Ya, amal soleh boleh buat macam-macam, istighfar boleh, tapi dia tak, sebab orang kadang-kadang nak buat satu amalan, dia kata, dia duk cari. Kok mana nak buat amal soleh? Dia tak tahu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, saya selalu cerita ni. Bila musim kemarau, orang pakat mai di Madinah ni, buat khemah apa semua ni susah. Jadi Sayyidina Umar pergi tengok satu khemah tu ada perempuan. Dia dengan suami ni, perempuan ni nak bersalin. Tanya apa siapa nak bersalin. Dia kata, masuk campur. Sebab tu tak kenal khalifah. Tak ada Facebook, tak masuk TV, tak ada apa semua. Dia nak bersalin. Saya normal tengok. Tapi saya bukan cerita pasal kontu nak bersalin. Saya suka ayat. Saya normal balik cari isteri dia. Kata saya normal, anti ila khairin saqallahu ilaiki, mau tak engkau pada satu kebaikan yang Tuhan bawa kepadamu. Kadang-kadang ada kebaikan Allah bawa mahir kita, masa kita tolak,
Kena ada peluang kita tengok betul orang miskin. Mana nak bagi kata tak apa lain kali jumpa orang miskin lain. Kita kena dia tak datanglah pada kita. Allah bawa dia pada kita. Allah bawa kebaikan tertentu pada kita. Dia uji kita. Dia bagi satu peluang untuk kita buat baik dalam hal tu. Kita tinggalkan benda tu. Sebab tuan-tuan, bila ada peluang buat baik yang kita tengok memang baik benda ni, kita buat. Takut dia tak mai dah lagi sekali. Dia tak datang lagi sekali. Saqallahu ilaika. Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal soleh yang engkau redha. Ada orang buat amal soleh Tuhan tak redha, dia tak ikhlas ataupun tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslih li fi zurriyyati, tolong baiki zuriat keturunanku. Ni umur berapa saya tanya tadi? 40 lah. Katalah 41 orang lagi kan. Wa aslih li fi zurriyyati, tolonglah baiki zuriat keturunan aku. Tuan-tuan, kebanyakan tuan-tuan mungkin ada anak. Kadang-kadang ada orang berpisah antara hidup dia dan anak-anak dia. Dia kira dia hampa nak dia apa, menyahai lah, dah besar dah. Wa aslih li fi zurriyyati, baiki zuriat keturunan. Nabi Ibrahim AS, Allah suruh kita contoh dia. Setiap tahun dia buat Kaabah, dia doa pada zuriat keturunan dia supaya mendirikan salat. Sampai umur macam ni, kadang-kadang kita, saya nak tanya tuan-tuan, tak apa, bukan nak jawab kan, kan? Kita muhasabah diri kita. Berapa banyak kita doa kat mak bapak kita? Allah suruh doa kepada wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Awak katakanlah kesian pada mereka berdua macam mana mereka besarkan aku masa kecil. Mungkin mak kita tak ada. Berapa kali kita minta supaya Tuhan ampunkan dosa ibu bapa kita? Mungkin sebenarnya kita dah lupa dah. Kat 2 tahun dah aku tak minta. Mungkin. Berapa orang kita minta, ya Allah jadikan anak-anakku manusia yang saleh. Mungkin kita minta sebab berjaya dalam peperiksaan, dia nak ni projek dia diminta bagi dapatlah dengan dia cucu. Berapa orang kita minta, ya Allah jadikan zuriat aku orang saleh. Tapi selalu kita dengar bila kita mati perlukan doa anak yang saleh. Jadi bila kita bangkit, doa. Doa untuk Quran, sebab tu bila dia Ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman, dan Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi zuriat keturunan kita. Ni kita duduk lepas sembahyang. Kadang-kadang orang tuan-tuan taklah, mungkin saya cerita saya ke siapa. Macam dah tak ada hajat dia dengan Tuhan. Tak doa apa lah dia. Dia kata aku nak doa apa lagi, semua ada lah. Dengan zuriat kita, diri kita. Nabi Yusuf, Nabi lagi doa supaya dia masuk di kalangan orang saleh. Wa aslih li fi zurriyati, tolong baikilah zuriat keturunanku. Jadi sampai umur macam ni, setiap hari minta Allah baikilah zuriat keturunan aku. Bila baiki, maksudnya zuriat keturunan kita mesti ada tak kena, betul tak? Mungkin dulu kita sibuk dengan kerja, tak ada nak tengok, dan kita pun main kesedaran agama ni lewat dah sikit. Dia jadi tak berapa. Kita minta Allah baiki. Ada benda di luar daripada kemampuan kita. La haula wala quwata illa billah. Okey. Berarti Tuhan sambung benda tu. Dia sambung lagi, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, aku taubat kepadamu dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Kata ulama tafsir, bila sampai umur 40 atas lagi patutlah kena renew taubat. Kena memperbaharui taubat. Sebab tu kalau orang kata hang ni patut bertaubat, kita terima.
Tak kata, hang ni patut bertaubat. Okay. Takkan saya nak bertaubat, saya mufti. Oi, ingat mufti yang tak buat dosa. Yang buat dosa besar daripada orang lain. Inni tubtu ilaika wa inni minas. Lepas kita doa macam tu 40 tu, Tuhan kata apa kepada orang doa ni? InsyaAllah lepas pada ni tuan-tuan balik doa ni. Surah apa tadi? Ha? Al-Ahqaf. Okey, apa Allah kata pada orang yang telah sampai bumuk ni, yang doa ni? Allah kata ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Tuhan kata ulaika, mereka tu hak tadi doa tadi ni, orang yang kami terima segala benda baik yang mereka buat. Wa natajawazu an sayyiatihim, kami maafkan hak salah-salah lama tu. Allah, nak kata tak salah ni. Aku muda-muda kan buat dosa apa? Baik, tak ada lah. Kalau kita tengok diri kita sendiri, siapa pun kita malu dengan Tuhan lah. Tapi Tuhan kata bila dia sebut yang tu dengan penuh insaf, Tuhan kata ulaika, mereka itu orang yang kami nak terima amalan baik yang mereka buat, kami nak maafkan hak lepas-lepas tu. Dan mereka di kalangan ahli syurga, janji benar yang mereka itu dijanjikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya buka pada sisi soal jawab ni, ini adalah salah satu nasihat Tuhan kepada kita. Nasihat kepada insan. Macam saya kata tadi, insan ni cerita je. Lahir, saya lahir di satu tempat, lahir main pergi mengaji agama, macam mana kau, orang lain tak ada, nanti saya jadi mufti. Lepas tu ni cerita orang pun panggil saya sahibu samaha lah apa semua. Ada yang marah, ada yang sokong, ada yang salam cuntangan, ada yang marah, ada yang tam dan cerita. Yang tu tuan-tuan kerja di RTM, terlibat jadi DJ, jadi apa-apa semua pun dia pencin. Ini semua cerita. Cerita riwayat dalam kehidupan dunia. Tapi tugasan Tuhan bagi sama, Tuhan buat sama. Lahir di dunia, mati juga di dunia lah. Tak ada lah orang pergi mati di planet Marikh ke apa tu pun, kalau mati pun masih dalam ciptaan Tuhan lah kan. Mati di dunia, kerja sama, kerja kita sama. Apa dia? Di dunia ni buat amalan salih, amalan manusia. Tuhan kata mesti pak kita Adam awal-awal buat salah dah, dan kita akan buat salah tu. Tapi buat pahala, kurangkan dosa. Buat yang ni saja. Buat yang ni, balik ke akhirat esok semua berdiri depan Tuhan. Tak tengok, oh ni Tan Sri, ni Tun, ni Datuk Sri, ni Datuk, ni sahibu samara, ini Fadilatul Syekh. Tak. Tuhan tengok dosa dengan pahala. Mungkin orang yang kita tengok di sini mesti pahala banyak di dunia, pipi tak ada apa depan Tuhan. Orang kita tengok lekeh jadi ni, pipi banyak pahala dia di sisi Tuhan. Siapa yang faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi insyatir radiyah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi insyatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, maka dia lah. Timbangan baik dia berat, dia berjaya. Timbangan baik yang jahat dia banyak, dia gagal. Hak jahat mesti ada dalam manusia, tapi jangan lebih daripada amalan. Itu misi kita. Bila kita faham misi itu, mudah-mudahan kita faham bagaimana kita menguruskan kehidupan kita ini, insyaAllah. Terima kasih pengusi. Saya buka pada soal jawab. Tidak ada pakai duduk sejuk. Jadi ni boleh tak Yazid, saya pengusi, saya ni ada semangat rampasan kuasa sikit. Jadi saya kendalikan semua. Jadi supaya menjimatkan masa. Siapa ada soalan? Mai jauh ni, luar daripada Perlis ni. Mai nak jumpa saya ni, tiba-tiba tak balik, tak tanya. Aku tadi nak tanya. Ya. Yeah. Dia nak dalam kita dapat
syukur tu yang macam Dato' kata tu yang sampai melekat dia itu. What can you? Yeah. Kesalahan kita selalu cakap dia kan. Kita tak tahu macam mana dia masuk tak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ni soalan ni penting. Untuk saya boleh pandai cerita dah belum tentu pandai buat. Tapi nak cerita. Ini adalah amalan-amalan yang membabitkan jiwa kita. Yang ramai orang ungkap belum tentu dia boleh buat. Tapi Tuhan melihat pada amalan ini jauh lebih besar pada amalan jasad kita. Iaitu amalul qalb. Amalul qulub, amalan jantung hati kita. Bila kita sebut syukur, syukur, macam saya kata tadi, ramai orang boleh sebut syukur. Tapi untuk dia sehingga merasakan syukur. Tuan-tuan, kita dengan manusia kan, bila kita terima kasih sangat ke orang tu, kita jumpa orang tu, kita rasa segan sikit. Dia ni tolong aku banyak lah. Kalau apa-apa aku rasa macam berat lah kan. Eh, aku tak mau dia tolong aku kan. Kita apabila kenang kurnia Tuhan pada kita, rasa bersalah sangat dalam diri kita terhadap segala yang telah dia berikan. Manusia mungkin tak nampak, tapi Allah tahu sedalam mana kita berterima kasih kepadanya. Demikian juga apabila kita redha dengannya. Sebab tu pagi-pagi Nabi suruh kita sebut raditu billahi rabba, lagi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Redha. Sebab tuan-tuan, bila kita sebut kepada kekasih kita lah, tuan-tuan tak tahu berkasih lagi ke tak sekarang, hanya engkau lah kekasihku. Dia tak sama dengan kau lah kekasihku. Hanya engkau lah saya. Aku tak ada siapa. Kau lah kekasihku. Awal dan akhir. Maknanya itu besar kepada orang yang mendengar, hamba lah kita lah. Kita nak luah aku tak ada siapa. Betapa aku sangat puas hati. Kau lah kekasih. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan kau. Maksudnya aku segala yang ada, maksudnya andai kalau ada pun aku tak mau. Aku nak engkau Tuhanku. Memanglah tak ada kan. Sebab raditu billahi rabba. Aku redha engkau sebagai Tuhan. Dalam makna itu. Sebab itu Allah menyebut hal-hal ini. Allah suruh kita berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna. Sebab kita tawakal wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah bertawakallah orang yang bertawakal. Tawakal tapi tawakallah. Dia bukan seperti itu. Dia suatu makna yang dalam dalam diri insan. Apabila dia rasakan, aku ini bergantung padamu ya Allah. Sebab itu ada orang kita tengok biasa saja, tapi pertolongan Allah untuk dia sangat luar biasa. Dia mengecapi suatu nikmat dalam hidup yang tak dikecapi oleh kita. Kerana redanya dia, kerana syukurnya dia. Sebab itu kita kadang-kadang tengok, ini hakikat dalam kehidupan. Orang boleh ada duit banyak, rumah cantik, kenderaan hebat, nak beli apa boleh. Tapi dia resah. Dia resah dalam satu resah yang dalam. Bagaimana supaya manusia sampai, tak tercapai hal ini. Melainkan manusia tadi diajar supaya memohon kepada Allah benar. Sebab itu kita pohon kepada Allah supaya kita bertawakal. Suruh supaya Allah ajar kita. Tuhan tak pernah suruh Nabi doa supaya tambah harta. Walaupun harta manusia perlukan. Tapi Quran kata, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu. Hak tadi, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Tolong kurnia supaya aku tahu bersyukur. Sebab tu bangun, doa, sujud,
minta. Tuan-tuan, apabila nikmat syukur, nikmat mengenal Allah itu berada dalam jiwa kita, lapangnya kehidupan itu merentasi segalanya. Ada perkara yang dilihat oleh orang sangat besar, kita melihatnya sangat kerdil di hadapan mengenali Tuhan. Ada perkara yang dilihat oleh orang kerdil, di sisi kita besar kerana kita mengenali Allah. Sebab itu, siapa yang meninggalkan dunia ini, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, dalam keadaan dia tak sempat menikmati nikmat itu di dadanya, syurga itu di dadanya, dibimbangi dia tak dapat syurga di akhirat. Sebab itu kita lihat para sarjana, para ulama, di penjara mereka senyum, di tali gantung mereka senyum, cedera mereka senyum. Nabi tak bagi pergi perang, dia menangis. Kerana timbangannya sudah berbeza. Kerana ada sesuatu. Sebab tu manusia, kadang-kadang kita heran. Bila anak kita, mungkin siapa saja, bila dia bercinta, dia jadi pelik. Sebab dia dah hangi sampai tak nampak orang lain ke. Sanggup bersusah payah. Cinta Allah juga satu keajaiban. Sebab itu pada usia ni Allah bagi, tanamkan hakikat itu dalam diri kita. Solat, zikir, dia tak boleh. Macam mana nak main benda ni? Zikir, istighfar, minta. Mudah-mudahan Allah dalamkan hal ni dalam diri kita, insyaAllah. Ada soalan? Ya. Okey. Pada umumnya, taubat maksud kita menyesal atas dosa yang kita telah lakukan dan kita tak mau mengulanginya lagi. Itu kita taubatlah. Menyesal di hadapan Allah kerana Allah. Itu taubat. Istighfar bermaksud kita memohon Allah mengampun dosa kita. Di dalam taubat tentu ada istighfar. Tapi taklah, kemungkinan ada orang dia istighfar tapi dia tak taubat. Kemungkinan. Namun kedua-duanya Allah memuji orang yang beristighfar. Memohon. Tuhan ni dia mau kita minta ampun ke dia. Allah ni dia janji, dia tidak akan azab selagi mana kita minta ampun ke dia. Sebab itu saya selalu duk ulang. Tuhan ni kita baca banyak dalam Quran, dia tak pernah janji lebih hebat daripada orang istighfar. Kaum Nuh ni, saya selalu ulang tuan-tuan dengar aku, kaum Nuh ni lawan Nabi, lawan Rasul, macam-macam lah yang buruk dia dengan Nabi Nuh sampai 1,000 tahun dakwah. Tapi Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku kata wahai Tuhan pada kaum aku, minta ampun kat Tuhan kamu, dia maha pengampun. Artinya Allah letak pada Nabi Nuh, minta ampun dia kat dia, dia tak ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau istighfar, dia waktu turun hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dia tambah pada kamu harta benda dan anak pinak. Sebab tu orang mari pada Hasan al-Basri tanya, aku ni anak tak ada, istighfar. Lepas tu lama je orang datang, aku ni buat tanaman tak menjadi, istighfar. Ada orang macam cerita, aku ni harta kurang, istighfar. Lepas tu orang tanya, pasal apa kau jawab sama? Tu Nabi Nuh bagi tahu, surah Nuh, istighfar. Mohon ampun pada dia. Manusia buat dosa salah. Bukan saja Allah ni jadikan, mula-mula pak kita Adam buat salah dah. Allah cerita kisah Adam dan Iblis tu diulang-ulang dalam Quran, berulang kali. Supaya kita tahu itulah hakikat kita. Pak kita memang macam tu.
Allah kata jangan makan pokok ni, wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kamu berdua hampiri pokok ni. Adam ni duduk di mana? Syurga. Nama syurga tu jannah. Jannah tu jan maksud yang ditutupi. Seperti dipanggil jin, tak nampak. Jan ditutupi. Apa yang tutup? Pokok tutup. Syurga ni menghijau. Ditutupi. Punyalah banyak pokok. Allah kata pokok ni jangan hampiri. Hak pokok itulah Adam bi. Punyalah banyak. Katalah 100,000, 200,000 pokok dalam syurga. Hak Tuhan kata jangan pi itulah dia pi. Pangan kita lebih kurang tu lah. Kan? Tapi pok kita, dia tak macam iblis. Saya selalu ulang ni. Iblis bila Allah tak kena, pasal apa kata sujud pada Adam? Dia challenge Tuhan. Kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia daripada tanah. Ada kau suruh aku sujud daripada Adam? Tu Allah tak aba wastakbara, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, termasuk orang kafir. Tapi Adam pok kita dalam dok buat salah tu. Allah kata siapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua zalimkan diri kami. Kalau engkau tak kasihan kat kami, kau tak rahmat kami, tentulah kami masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Fataba alaih, Tuhan ampun ya. Hamba Tuhan ni buat salah, berulang kali buat salah, tapi Allah pengampun. Sebab tu dia suka. Hatta Nabi kata kalau kamu tak buat dosa, Allah amri kaum lain yang buat dosa, dia minta ampun, kemudian Allah ampun. Sebab tu Allah tu salah satu nama dia Ghaffar, tanda apa? Yang Maha Pengampun. Ghafur, yang Maha Pengampun. Tawab, yang Maha Menerima Taubat. Kenapa? Kerana dia tahu kita buat dosa, dia nak ampun. Sebab itu mohon ampun kepada dia. Syaitan akan bisik pada kita, Tuhan tak ampun orang macam. Allah ampun. Yang penting sentiasa minta ampun. Pagi dan petang Nabi suruh kita minta ampun. Pagi-pagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Istighfar. Rendah diri manusia dengan Tuhan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat kan? Bagi salam. Lepas tu apa kita ucap? Astaghfirullah. 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 Kita bukan buat dosa, kita salat. Tapi macam kita ada sunnah untuk kita istighfar. Minta maaf ke Allah. Semayang mungkin tak khusyuk. Ada yang kurang. Tuhan dia suka kita minta maaf ke dia. Lihatlah tuan-tuan, saya bagi tahu. Bukan saya bagi tahu lah, Quran dengan hadis. Siapa yang melazimi minta maaf kat Tuhan, Tuhan akan memberikan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Yang dia sangka dan yang dia tak sangka. Dia akan bagikan kurnia, dia akan bagikan rezeki, pergi ke lapangan, beri berbagai dia bagi kebahagiaan. Sebab tu malam, pada waktu malam, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Sebab bangun tengah malam, pukul 5, pukul 4, solat minta ampun, ya Allah ampun, ya Allah ya ampun. Tak semesti nama ni solat taubat 2 rakaat ke mana, minta semayang tahajud doa minta ampun, lepas semayang minta ampun, ada kesimpulan minta ampun. Orang tak habis ni, aku duduk istighfar ni kena astaghfirullahalazim. Agama taklah suruh buat macam tu. Tapi ramai orang ustaz ni commercialize kan benda kan. Yang macam tu boleh dapat duit sikit lah. Tak apa, tu cerita lain. Tapi artinya dia suruh kita istighfar. Dalaman diri kita. Dalaman diri kita. Semua hamba rasa taksir. Rasa kurangnya aku dia, salah aku ni, salah dengan Tuhan. Sebab tu lagi saleh orang tu, lagi banyak dekat ni, sentiasa merasai bersalahnya dengan Tuhan. Aku bersalah dengan Tuhan. Sebab tu kita tak mendengar
para sahabah radhiyallahu anhum suruh Abu Bakar kata, "Noh, cuncung tangan saya, cuncung." Kan? Ambil berkat saya, ambil berkat saya. Hanya golongan kemudian yang menyuruh orang lain mari ambil berkat di sana dan sini. Ha? Kerana kita gagal merasai ataupun masa besar kita di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita belum tahu kedudukan kita. Ada ke soalan? Sampai pergi wabah kita ni? Habis dah? Ada lebih masa? Okey, cukup. Ha? Last. Okey, tadi yang last. Okay, Aziz, satu soalan last. Dia ada makna yang berbeza. Redha maksudnya kita menerima redha. Redha ni pertama kita redha Allah itu sebagai itu. Meredai Allah itu sebagai Tuhan. Ada orang, dia kadang-kadang oleh kerana gambaran Allah itu di sisi dia tak betul, dia macam rasa macam tak apa-apa hati dengan Tuhan. Dia tak sebut, tapi dalam diri dia ada. Kita redha dengan Allah. Sebab tu sahabat tu disebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha. Redha pada Allah, redha juga kepada takdir dia. Takdir dia, apa yang berlaku? Sebab apa kita mungkin rasa tak puas hati? Kenapa dia rezeki lebih pada aku? Sebab apa? Sebab mata kita memandang dunia saja. Kerana kita tak faham, tidak ada benda yang kita kurang dan cacat dan duka cita dan tidak rasa kesakitan di dunia, melainkan diganti balasannya, kurniaannya di akhirat yang lebih baik. Cerita hidup kita ni tak ada siapa boleh kata dia, saya bukan seorang yang berjaya sehingga duduk di dunia ni saya tak boleh kata saya berjaya. Juga tuan-tuan, orang yang berjaya ialah orang yang berjaya mati dan diterima Allah ke syurganya berjaya. Dalam hidup ni nak jadikan kita redha, sakit bukan senang. Cerita ceramah ni boleh ya. Orang panggil ceramah, bagi tiket terbang, bagi hotel, cakap pandai ya. Kan? Tapi nak cerita supaya dalam diri kita aku redha Allah. Sehingga tempat tu apabila manusia sampai pada suatu peringkat, dia tak cerita tentang dia tahu Allah, dia merindui Tuhan. Sebab itu nikmat yang besar dalam syurga itu nikmat melihat wajah Allah. Ru'i, melihat Allah, wajah Allah. Orang ni macam saya kata tadilah, kalau boleh tengok artis pujaan dia lalu tak kira habis langkah kepala orang nak selfie kan. Tuhan yang kita sembah dan abdi dan puja, kita melihatnya. Sebab tu redha. Tu sahabat tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Ahli syurga tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Sahabat radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka. Okey. Syukur, kita syukur dengan apa yang dia bagi pada kita. Tapi kita puji Allah. Kadang-kadang kita puji tak semesti alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji dia. Dalam apa keadaan kita puji dia? Mungkin pada zahir kita, kita kurang pada orang lain. Mungkin pada zahir kita, kita dizalimi oleh orang lain. Tapi Allah tak pernah zalim kita. Hamba-hamba yang menzalimi kita. Tapi manusia ni, kalau dia hanya melihat pada dunia ni, dunia ni satu kekecewaan. Betapa banyak orang yang bekerja baik, tak dapat markah yang baik. Bos dia tipu ke apa? Bos dia pilih kasih ke apa? Betapa banyak orang yang buat baik, dia tak dapat kedudukan yang baik. Betapa banyak orang yang jahat mendapat kedudukan yang baik pada sisi manusia, tapi tidak pada sisi Tuhan. Berapa mungkin dulu saudara-saudara tuan-tuan semua merasai macam baru saja masuk kerja, macam baru je pencin, senang-senang dah 10 tahun pencin. Dunia berjalan. Kita kalau kita menyedari hakikat kehidupan, kita tak meraihkan hari jadi pun. Kerana hari jadi itu hari kembali kita nak menuju kepada kematian. Melainkan jika kita merindui kematian. Kenapa kita merinduinya? Kerana kita rasa kita akan dapat apa?
apa yang kita tak dapat di dunia ini. Maka apabila kita memahami kehidupan dunia ini hanya sedikit, kehidupan hakikatnya pada akhirat, kita akan redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kita akan syukur kepadanya. Syukur di atas apa yang Dia kurniakan kepada kita. Dan ini ada bab pengajian tentang redha, tentang syukur, yang merupakan nilai-nilai yang Allah suruh kita simpan dalam, kita tanamkan dalam jiwa hamba. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang boleh pergi sembahyang, banyak sembahyang, 20 rakaat, 30 rakaat sembahyang, tapi dia tidak mendapat kenikmatan salat. Kita terbangun tengah malam, dia bangun, dia tak boleh nak sembahyang, baca handphone pun boleh lah. Bangun-bangun baca handphone. Punya waktunya bagus untuk doa, dia solat pun tak menjadi. Bukan solat tu tak jadi, dia tu merewang, dia tak dapat pergi. Sekarang Nabi dalam segala urusan yang berat, ya ayyuhal muzammil qumi layla illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila awzid alaihi warattilil qur'an tarti inna sanulqi alaika qawlan zaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Balik baca surah Muzammil. Karena pada waktu malam itu lebih elok bacaannya, lebih tenang, lebih ingat apa yang kita baca. Bila mungkin kita tak, sebahagian tak faham bahasa Arab, tapi disebut alhamdulillahirabbil alamin. Rasa segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang, pengasih. Siang mungkin sibuk. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Tuhan kata, kamu waktu siang sibuk. Allah kata kat Nabi, malam kamu doa, malam kamu salat. Sebab itu kekuatan dalam kehidupan ini. Salat malam, tuan-tuan, salat malam. Semua petua apa pun, tuan-tuan, ni Allah petuakan, baca Quran sebanyak mungkin ayat, Tuhan akan cerita. Salat malam. Wa minal layli fasjud lahu. Pada waktu malam sujudkan dia. Dia suruh, dia suruh. Pasal dia tahu, aku cipta kau, kau perlu yang ini. Sebab itu bila orang yang solat malam, kehidupan dia tenang, penderian dia jelas, jalan hidupnya, cara ia berfikir dan bergantung. Manusia ni kalau bergantung pada orang, lekeh kita tengok. Tuan-tuan, kita jangan bergantung kat orang, kita jadi lekeh. Kadang-kadang kita kata, orang kata tak smart. Itu pada mata manusia nampak lekeh dia ni, nampak sangat, kata dia ni mengampu dia. Tapi manusia bila bergantung pada Allah, haibah dia. Ihsan, Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu abdikan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tak boleh lihat, dia melihat kamu. Pasal ini sukar. Sebab tu saya sebut Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir ni guru Imam Malik. Imam Malik kata kalau kami pergi kepada Muhammad bin Munkadir, kami rasa lekeh kami dibandingkan ibadat Muhammad bin Munkadir. Imam Malik, Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam dalam mazhab Malik, Imam besar, Imam ahli Madinah. Tapi kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqam. Aku perang lawan diriku sendiri 40 tahun sehingga dia istiqamah. Supaya kita abdi diri pada Allah, macam kita dapat tengok, tengok Allah. Tapi kalau kita tak nampak pun, dia nampak. Kita semua tahu Allah nampak kita. Saya pun tahu, tapi saya solat kadang-kadang terbang juga. Kita tahu ini solat yang nak dibawa pada Allah. Macam tu juga. Tapi Allah pun tahu kita sibuk siang, dia suruh kita solat malam. Masa tu kau akan fokus. Kita pun tahu sedekah Allah yang bagi pahala, tapi kita duduk fikir je, ni pun orang puji kita, ni orang puji kita. Kita tahu tolong benda ni dapat pahala Allah yang bagi, tapi kita nak juga nama orang. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu abdikan diri pada Allah seperti mana kamu nampak dia. Kalau kamu tak nampak dia, dia nampak kamu. Kita kalau duduk depan orang besar kan, duduk elok kan, kan? Aku di majlis protokol ni nak bergerak mana tak boleh kata. Sebab kan orang besar tu pun perasan pun.
Tapi bila kita depan Tuhan, kita tak. Kan? Walaupun dia maha besar. Sebab tu di kalangan para ulama ada yang menangguhkan bangun ketika orang besar datang. Kita pun tak mampu buat tu. Dia kata, kerana aku tangguh. Kan? Untuk berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Mudah-mudahan saya ceritalah kan. Semua kita berjuang. Nak lawan orang semua senang. Tambah nak ulas pasal politik, lagi senang. Nak lawan politik, parti politik, orang semua pun senang. Nak lawan pemimpin pun tak payah. Tapi yang sukar ialah nak lawan diri sendiri. Nak lawan diri kita sendiri. Dan tidak ada siapa yang tahu pertarungan itu melainkan kita. Bertarung diri kita supaya ikhlas. Bertarung diri kita supaya salat depan Tuhan. Bertarung diri kita supaya hari ini supaya jujur. Hari ini saya kita baca khutbah tentang fadilat doa kepada al-mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib. Doa pada saudara kita dalam keadaan dia tak tahu. Allah kata kita doa, Nabi kata nak doa, al-malak al-muwakkal, satu malaikat akan doa balik kita. Itu semua tak perlu orang tahu dah. Ni aku selalu duk doa kat hang, tahu tak? Hang kita doa. Kita jumpa dia kadang-kadang, apa khabar? Tapi dia tak tahu kita doa kat dia. Kita kesian kat dia. Kita doa kat dia, kadang-kadang kita nampak dia susah, kita doa. Tapi dia tak tahu. Walaka misli, kamu pun macam tu lah malaikat kata dapat. Alam hadis. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, insyaAllah. Terima kasih, saya dah panjang ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.